daftar unggulan, yang kalah di babak pertama, Denmark Open 2024. Pemain unggulan yang kalah di babak pertama Denmark Open, unggulan ke-8 tunggal putri, Busanan Ong Bamrungphan, yang kalah dari pemain Kanada, Michelle Lee, dengan skor 17-21 dan 14-21 dalam durasi 40 menit. Pemain unggulan yang juga kalah di babak pertama Denmark Open, unggulan ke-8 tunggal putra, Antoni Sinisuka Ginting, yang kalah dari pemain Jepang, Kenta Nishimoto, dengan skor 15-21, 21-15, dan 20-22 dalam durasi 1 jam 8 menit. Pasangan unggulan yang kalah di babak pertama adalah ganda campuran unggulan ke-7, Cheng Xing, Shang Qi, yang harus kalah dari pasangan Indonesia, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dengan skor 15-21 dan 9-21 dalam durasi 34 menit. Pemain unggulan yang kalah di babak pertama, juara Arctic Open, Goh Zifei, Nur Izzuddin, yang harus kalah dari ganda putra Thailand, Kitinupong Kedren, Dechapol Puavaranukroh, dengan skor 13-21 dan 13-21 dalam durasi 32 menit. Pemain unggulan yang kalah di babak pertama, tunggal putri Jepang, Aya Ohori, yang harus kalah dari pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, dengan skor 19-21 dan 18-21 dalam durasi 45 menit. Pemain unggulan kedua yang kalah di babak pertama Denmark Open, tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi, yang harus kalah dari pemain Singapura, Yeo Jiamin, dengan skor 10-21, 21-10, dan 17-21 dalam durasi 48 menit. Pemain unggulan yang kalah di babak pertama, tunggal putra Jepang, Kodai Naraoka, yang harus kalah dari pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 17-21 dan 20-22 dalam durasi 48 menit. Pasangan unggulan yang kalah di babak pertama adalah unggulan kelima ganda putra, Hi Jiting, Ren Xiangyu, yang harus kalah dari rekannya sendiri, Chen Boyang, Liu Yi, dengan skor 18-21, 24-22, dan 19-21 dalam durasi 1 jam 8 menit. Dan unggulan yang kalah di babak pertama adalah pasangan Malaysia, Goh Soon Huat, Lai Chevon Jemie, yang harus kalah dari pasangan Perancis, Tom Gikwell, Delphine Delrue, dengan skor 21-9, 22-24, dan 10-21 dalam durasi 1 jam.